Saya juga suka sama Mona. Saya juga suka sama kamu, sama Arnasan, sama domba saya. Saya suka sama siapa aja. Ya, kamu benar. Nggak salah kalau suka, tapi... Jo, udahlah. Saya, kamu, Mona, itu kan trio pembisnis muda di perusahaan ini. Kita juga mesti saling suka, tahu sifat satu sama lain, juga kita tahu posisi kita apa di sini. Ya kalau ngomongin suka, saya juga suka sama Mona. Tapi saya cinta sama dia. Saya sayang sama dia. Dan saya bakal lakuin apapun buat dia bahagia. Kalau memang dia bahagia untuk jadi pacar kamu. Saya akan bantu mewujudkannya. Jadi ya nanti kita di scene ini ya biar kamera satu nanti dia ngambil lebih padat ya, kamera dua mungkin nanti yang agak wide gitu ya, okay. Nanti dia pan kanan pan kiri gitu ya, okay. Gitu aja. Dui, ya, pemainnya panggil, kita mau segera syuting. Oh siap bang. Siap. Sama telkonya nggak? Sekalian semua bawa ke sini. Siap siap. Siap ya. Oke jadi gitu. Oke. Okay. Siap. Persiapan. Kita tunggu pemain. Oke. Okay. Mari. Kabayan. Iya, nah, Bang. Makasih ya, Du ya. Siap, makasih, Bang. Siap syuting, Kabayan. Aduh, Kang. Saya enggak bisa acting. Oh. Saya mah bukan artis. Saya cuma petani biasa. Santai, jangan grogi. Petani juga orang hebat, ya. Petani biar di desa juga, yang penting rezeki kota. Bisnis mendunia. Fokus saya mengabdi buat Jawa Barat. Aduh, Kang. Kayak kepala daerah aja. Pakai bawa-bawa kata pengabdi. Kepala daerah, pengabdian. Ya, anggota dewan, pengabdian. Petani apalagi. Ya, pedagang juga. Semua kita fokus buat Jawa Barat. Pengabdiannya gitu. Iya juga ya, Kang. Benar yang Akang bilang. Yeah. Akang mah emang orangnya pinter. Hebat. Udah pinter, hebrik. Kece lagi. Betul. Nah, syuting ah. Nah, sutradara udah mau syuting. Enggak, syuting. Siap, pokoknya kamu. Siap. Yuk. Oke. Okay. Semua siap ya? Kita mau syuting. Oke, okay, sip. Aduh. Edan. Enak kah lagunya nih? Oke. Okay. Kamera. Oke, okay, kamera okay. Roll. Kamera roll. Sound oke? Okay. Sound oke. Okay. Oh, mantap. Oke, okay, and action. Nasi liwet Ihsan Kabayan. Dari petani untuk Anda semua, tetap tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. And cut! Yeah. Mantap! Aman, Kang. Beneran, Kang? Siap. Kang? Ayo. Sayur! Bakar! Aku ada berita! Aku duluan. Aku dulu yang cerita. Ayo dong. Ya sudah, kita switch aja. Oke. Sama lagi. Sudah, dalam hitungan ketiga. Aku cerita, kau cerita. Siap. Satu, dua, tiga. Kabayan jadi bintang iklan. Ternyata kita teh kompak ya. Kita kan soulmate, sip. Jangan-jangan sarapan kita sama.
Beda lah. Aku itu sarapannya nasgot, nasi goreng telur. Kau? Sama, aku juga nasgot. Nasgot apa? Nasi goreng toke. Masa toke makan toke? Nasi liwet insan Kabayan dari petani untuk Anda semua. Tetap tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ah, keren ya, bagus ya. Kabayan jadi bintang iklan, ih. Wah, bagus Kabayan jadi bintang iklan. Ya, ih, keren, ih. Edo juga kayaknya bisa jadi bintang iklan. Iklan apa? Iklan istri soleha. Mau. Benar, kita bisa kok jadi bintang iklan. Coba. Coba sekarang ya. Halo guys, buat kalian yang suka reunian, sekarang itu ada yang reunian selain anak sekolah. Apa itu? Kacang reuni. Kacang reuni, pokoknya enak di lidah, nyaman di kantong. Cus. Bagus. Pak Guru juga bisa. Masa? Yang Pak Guru ikannya kenapa ya? Hah, ikan tentang pertanian aja. Ya, Sam, ada yang record ya. Ada yang rekamnya, Sam, ya. Buruan. Action! Tetaplah menjadi petani hebat. Tinggal di desa, rejeki kota, bisnis mendunia. Gimana sayang? Bagus gak? Ih, kenapa bilang sayang? Ini kamu belum dimatiin. Tuker record, ih, Pak Guru mah, ih, malu-maluin aja. Lupa. Ulangi. Yang mananya? Yang sayangnya? Bukan. Kau jadi malu, Iya boleh. Sayang. Kang Kabayan masuk iklan? Iya, di TV juga ada. Aku juga mau masuk TV, jadi pemain sinetron. Jadi copet di sinetronnya ya, Ki? Jadi superhero-nya. Iya, jadi Jingleman. Ya enggak apa-apa jadi Jingleman. Jingle ceweknya siapa? Kamu aja, kamu. Enggak apa-apa dua-duanya aja, weh. Ih, oga. Pas aja ke Tuhan. Jadi pengen muda lagi. Hah, gadis pisah. Cantik ya, Bah? Cantik bisa. Cantik kan mana sama Ambu? Cantik. Abah ya. Abah mah teu euih-euih, kirain udah sadar, udah tua teh. Udah sadar tapi hilah. Abah mah maaf, bawaan orok abah mah jelalatan teh ya. Waktu orok mah kenal cewek. Ya udah, sok atuh susul sana. Susul. Ya udah, kalau enggak mau kejar, abah enggak usah pulang ya. Ambu. Ambu, atuh bingung. Ngejar dimarahin enggak ngejar, enggak boleh pulang. Tom. Teh Mona mau kemana? Aku mau ketemu kamu. Ketemu sama Iteng? Ada apa? Maaf Teh, Kang Kabayan ada nelpon. Jangan diangkat. Aduh, si Iteng kemana ya? Kok gak angkat telepon saya? Aduh. Permisi Kang Kabayan. Permisi Kang Kabayan. Akang-akang pada mau kemana? Kalau saya ditugasin Kang Rosan ikut bertani kan. Oh, kalau Kang Bong mau kemana? Oh, saya disuruh ke kantor Kang. Mau ngantar paket ke wilayah Kabupaten Bandung Barat. Oh,
Kalau saya mau ke mana? Nggak tahu. Hihihihi. Bercanda tuh, Kang. Ya sudah, kalau gitu Akang-akang silakan lanjutkan pekerjaannya. Yang penting mah lupakan masa lalu, sosong masa depan. Hihihi. Siap, Kang. Ya udah kalau gitu saya duluan ya, Kang. Ayo, sok, Kang, sok. Ayo. Ayo, Kang. Hihihi. Aduh. Si Iteng kemana ya? Masih kepikiran nih. Kamu udah pacaran berapa lama sama Kak Bayan? Sudah lama, Teh. Tapi itu nggak ngitung berapa lama-berapa lamanya. Harusnya kamu tahu. Kapan kalian ketemu? Kapan kalian jadian? Masa cuek kayak gitu? Ayah kamu nggak setuju sama hubungan kalian? Iya, Teh. Abah nggak suka sama Kang Kabayan. Ibu kamu? Maaf, Teh. Ini arah pembicaraannya kemana ya? Terus terang, aku suka sama Kabayan. Aku nggak bisa tidur karena terus keinget Kabayan. Dan itu menyiksa aku, Teng. Dan aku yakin, Kabayan akan suka sama aku pada akhirnya. Karena kita sama-sama sarjana pertanian. Kita punya visi yang sama, dan mungkin kita akan jadi pasangan yang sempurna. Dan saling dukung untuk sukses bersama. Maaf, Teng. Hari ini, aku putuskan untuk bersaing sama kamu. Buat dapetin Kabayan sampai pelaminan. Siteng, kok gak ngangkat ya? Kemana lagi dia? Kabayan. Eh, Mona. Kita jalan yuk. Mau kemana, Mon? Ikutin aja deh pokoknya. Waduh, Mon. Saya gak bisa. Ini ada kaitannya sama bisnis kita. Ya sudah, saya telepon orangnya dulu. Sebentar ya. Harusnya kamu tahu. Kapan kalian ketemu? Kapan kalian jadian? Masa cuek kayak gitu? Ayah kamu gak setuju sama hubungan kalian? Iya, Teh. Abah gak suka sama Kang Kabayan. Ibu kamu? Maaf, Teh. Ini arah pembicaraannya kemana ya? Terus terang, aku suka sama Kabayan. Itu gak mau
nyakitin wanita lain. Tapi itu gak rela kalau Kang Kabayan sama wanita lain. Ayo Kak Bayan. Mohon maaf, saya belum bisa ikut. Kenapa? Saya ada janjian sama si Iteung. Tapi dianya gak datang kan? Iya, tapi saya khawatir terjadi sesuatu sama dia. Ini masalah bisnis kita Kak Bayan, yang udah kita rintis dari awal. Jangan cuma gara-gara Iteung, semuanya jadi berantakan. Kamu mau para petani gigit jari gara-gara kamu gak fokus? Mohon, saya pasti selalu fokus, tapi saya mau utamain nepatin janji. Maaf saya belum bisa ikut. Mona, Mohon. Mau pulang si Ambu pasti masih marah. Nggak pulang bingung di luar ngapain. Pulang aja kali ya. Hai. Ada Abah. Abah lagi apa? Bukan urusan kamu. Sebentar. Kamu mau ngapain? Ayo. Kira-kira saya mau apa ya? Ya mana saya tahu. Saya kan nanya kamu mau ngapain? Saya mau ke sana, Bah. Ke sana mau ngapain, ayo. Kira-kira mau apa ya? Ya mana saya tahu. Mana saya tahu kan saya nanya. Tapi sebentar. Itu cewek. Ini saya dapat foto ini dari pegawai saya, Abah. Si Porokoko Kak Bayan itu sama cewek? kamu nggak perlu ngomong mau ngapain, saya tahu lah. Saya ingat itu wanita yang foto sama kamu saat ban mobil kamu kempes, ya kan? Iya, betul, Bah. Dia itu kan sama saya teman satu kampus. Dari awal Abah mah sudah tahu kamu pasti gak akan setia sama Iteung. Yes, ya Abah. Bah, saya sama dia cuma temenan. Sekarang kita juga jadi rekanan bisnis, Bah. Terus juga buat hubungan, kita gak ada apa-apa. Pacaran juga tidak. Mau ada apa-apa, mau pacaran juga boleh, silahkan. Biar kamu fokus sama cewek itu. Jadi kamu bisa lupakan itu. Kenapa? Karena itu dalam waktu satu minggu akan segera dilamar oleh Benzo. Dan mungkin menikah. Kasiman. Bah. Abah. Aduh. Kenapa jadi kayak gini ya tuh? Ngapain kamu di sini?
Ya kamu sendiri ngapain di sini? Bukan urusan kamu. Mon. Kita sahabatnya udah lama, Mon. Aku tahu semua sifat kamu. Dan aku tahu kamu suka ngelakuin hal nekat, Mon. Asal keinginan kamu tercapai. Emangnya kamu tahu apa? Aku tahu yang kamu lakuin hari ini. Mulai hari ini, aku putuskan untuk bersaing sama kamu. Buat dapetin KBN sampai pelaminan. Dan aku juga tahu apa yang kamu obrolin sama Iteng. Kenapa sih? Kamu selalu ikut campur urusan aku? Karena aku sahabat kamu, Mon. Dan karena aku cinta sama kamu. Kamu lihat sendiri kan? Betapa jahatnya aku. Tapi kok bisa-bisanya? Kamu masih bilang cinta sama aku? Aku juga gak tahu, Mon. Tuhan yang udah ngasih rasa cinta ini ke aku. Segimanapun kamu, aku bakal tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu ngelakuin ini semua, aku tetap gak bisa cinta sama kamu, Jo. Dan satu lagi, please jangan ikutin aku. Mulai malam ini dan seterusnya, tim saya sudah bergerak untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat warga. Tim, saya baru tahu kalau kamu punya tim. Jujur, bos. Warga di kampung ini agak sulit. Jadi saya putuskan untuk memakai tim untuk memuluskan pekerjaan kita. Ya, memang ada biaya tambahan. Tapi semua itu sudah saya handle. Yang penting, bos percaya dan yakin akan kesetiaan saya. Tidak cukup setia, percuma setia kalau nggak berguna. Bos, saya selalu berguna buat bos. Buktikan kalau kamu itu berguna. Siap, bos. Tumben dia serius. Maaf, bos. Saya ada permintaan supaya saya bisa lebih semangat bekerja. Apa itu permintaannya? Tos dulu, bos. Kekanak-kanakan. Kemana ya, Abah? Baper amat sih dimarahin segitu aja. Ngepulang-pulang. Ambu. Iteng. Ambu sini belum duduk. Tidur? Belum. Pasti lagi nungguin Abah ya? Iya sih. Tadi tuh Ambu marahin Abah. Terus kata Ambu tuh, udah Abah gak usah pulang. Tapi Ambu sekarang nyesel. Tenang Ambu. Abah pasti pulang kok. Iya, insya Allah pulang ya Abah nanti. Ari Iteng kenapa belum tidur? Belum Ambu. Iteng, tadi ketemu wanita yang suka sama Kang Kabayan. Hah? Terus? Dia bilang dia mau ngerebut Kang Kabayan dari Iteng. Oh iya? Awalnya Iteng sedih, bingung, dan marah. Tapi Iteng jadi cuek aja, Bu. Kamu udah bosan sama Kang Kabayan? Bukan, Ambu. Terus? Karena Iteng percaya sama Kang Kabayan. Ya, memang sih dalam satu hubungan tuh harus saling percaya. Jangan emosional. Kayak
Kayaknya Ambu juga kalau percaya sama Abah dan nggak emosional, mungkin nggak akan nyesel kayak sekarang. Tapi udah deh, nanti kalau Abah pulang, suruh masuk aja ya. Siap, Ambu. Bilangin Ambu udah nggak marah. Sekarang Ambu tidur dulu. Iya, Ambu. Ya, kamu juga jangan malam-malam. Istirahat ya. Iya. Yuk. Kalau pulang, pasti diusir sama Ambu. Nggak pulang, bingung tidur di mana. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Itu yang nyium dijemput A deh. Sejak kapan bisa manggil Abah jadi A? Sejak saya sadar, ternyata saya suka sama Edo. Edo. Ponakan Ambu? Iya. Gimana ceritanya kok bisa jadi cinta sama Edo gitu? Ya yang namanya cinta itu kan tidak berbentuk, cuman bisa dirasa. Ya saya jalani takdir saya. Jadi sekarang udah jadian ya? Belum. Karena si Edonya keburu marah. Saya bilangin, karena kita kan belum pacaran. Ya memang belum pacaran. Oh ya paham, mungkin Edo salah pengertian gitu ya, salah tangkap gitu ya. Tapi ya itulah perempuan, sama seperti yang sekarang Abah rasakan. Abah juga gitu, suka dicurigai sama Ambu. Ambu suka curigaan? Iya. Dicemburui. Tapi itu memang salah saya juga sedih. Saya penyakitnya itu suka jelalatan kalau lihat cewek cantik. Tapi saya nyesel, saya sayang sama Ambu, saya sayang sama Ite. Sayang banget. Sebagaimana lagi? Saya terima curhatnya. Piraku, kalau teh arwah gawe sugan mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iteng. Kang Kabayan. Akang boleh duduk? Boleh, Kang. Mau ngapain? Katanya boleh duduk. Duduknya di sini, bukan di situ, Kang. Nah itu, Akang mau ke situ maksudnya. Iteng, kenapa gak angkat telepon Akang? Padahal kan ngangkat HP itu ringan dibandingkan angkat besi. Teng, udah tuh percaya sama Akang. Akang pasti bakal setia sama Iteng, ya? Iya, Kang. Iteng percaya. Tapi kan batu sekeras apapun kalau kena air terus-menerus bakalan pecah, Kang. Maksudnya? Iya, kalau Akang terus-terusan dekat sama Mona dan Akang join Iteng, pasti Akang bakalan lulus sama Mona dan bakal ngejoin Iteng. Kalau Akang mah batu yang spesial, tidak akan retak dengan tetesan air, apalagi dengan air liur. Gila, Kang. Kang, sebenarnya Iteng tuh kangen banget sama Akang. Tapi
itu nggak bisa lama-lama di sini. Takutnya Abah marah ntar. Deng, itu kan justru bagus. Kalau Abah marah, kita langsung atuh dinikahin di KUA. Lumayan, KUA-nya gratis. Ada-ada aja, Kang. Ya sudah, kalau gitu sekarang Akang mau pamit. Iteng, istirahat ya. Mimpi yang indah. Iya, Kang. Kenapa, Kang? Ternyata jurus menghilang Akang belum mujarab. Akang pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, Kang. Waalaikumsalam. Anasan, Anasan. Kok Jonas? Kenapa ada di sini? Saya tuh mau ketemu sama Kak Bayan, tapi kayaknya HP-nya mati ya? Oh iya, handphonenya ketinggalan di rumah kreasi. Dan sekarang Kak Bayan sedang ke Bank BJB. Ada kabar apa gerangan kok? Jadi gini Anasan, saya tuh mau sekolah ke luar negeri. Jadi saya mau kenalin Kak Bayan sama adik sepupu saya. Rencananya dia yang bakal handle seluruh bisnis Kabayan Food ini. Loh kok, kenapa sekolah ke luar negeri? Sebenarnya ini udah rencana saya dari lama. Ya cuman Mona sama Kabayan tuh ngehalang saya buat ngejalanin bisnis ini. Tapi untungnya bisnis ini sukses. Iya kok, padahal sayang sekali kalau Ko Jonas ke luar negeri. Oh ya sudah, Ko Jonas nanti sore kesini lagi aja. Nanti ketemu langsung dengan Kak Bayan ya. Yaudah, kalau gitu saya balik lagi ya. Ya. Makasih ya. Ya. Hari ini kita akan desak warga untuk menjual tanahnya secara paksa. Jangan sampai ada yang luput. Tapi bos, di sana ada jawara tua yang lumayan bahaya. Kalau gitu bos, kita harus bawa pasukan. Tenang aja. Hah? Ngapain tuh? Soal jawara itu saya sudah tahu. Siap nih. Pokoknya kalian tenang saja dan kalian akan dibarengin sama saya. Siap bos. Siap bos. Masih ingat jurus yang saya beri? Jurus monyet mengambil jambu? Ingat bos. Gimana? Bagus. Sekarang kamu yang saya kasih kancil meloncat. Aduh, bukan gajah yang meloncat. Kancil meloncat itu gajah loncat. Aduh, ada-ada aja kamu. Nah, gini kayak gajah. Loh, pergi. Ayo. Wei, kasih ini. Ngapain ke sana? Ada-ada aja. Emang enak ya, di suasana kampung ada suara bebek, ada suara ayam, ada suara burung, ada suara congeret lagi ya. Maaf bos, bukannya congeret tapi tongeret. Heh, mulut-mulut saya, siapa yang bos? Itu. Lah, kan congeret. Bukan congeret, suara tongeret. Kamu nih. Lapor, Bos. Iya. Lapor bagus. Bos, warga ini menolak untuk menjual tanahnya yang di wilayah timur. Oh, lepasin dulu. Kasihan ya. Kasihan dulu. Kenapa? Hah? Soalnya itu harta warisan orang tua saya, Ki. Belum tahu saya ya? Belum. Saya Kidman, pimpinan Obama, organisasi baik sama masyarakat. Saya itu orangnya baik kepada masyarakat yang baik. Tapi kalau tidak,
Siapapun akan saya hajar. Hah? Hei! Pe! Ya udah Ki, kalau gitu saya mau jual rumah dan tanahnya Ki. Bagus, bagus. Dan itu harganya yang dari seharusnya 2 kali lipat. Oke. Nah, dan sekarang kalian berdua ya. Siap, Ki. Tetap lanjutkan pokoknya sertifikat yang ada di sini, yang punya warga di sini harus dikuasai. Siap, Bos. Pasti. Ayo, cepat pergi. Tuh, ih. Kenapa? Ya tadinya mah mau ke itu ke Thailand. Iya, ke Walanda. Betul, betul. Nah, hari ini mau ke Hong Kong enggak jadi. Betul. Karena ya saudara enggak punya, yang undang enggak ada. Buat teman. Ya, Bos. Ya canda, Bos. Aduh, ih, begitu aja. Lapor, Bos. Lapor, Bos. Lapor, ya. Nah. Bos, tanah sudah banyak kami kuasai. Terutama yang Junan, yang Mang Udeng, yang Mang Odeng. Coba lagi. Mang Udin, sudah. Mang Udin sudah juga, Bos. Bagus. Bagus. Pokoknya sekarang kalian cari terus warga yang mau jual tanah di wilayah timur ini. Dan uangnya menyusul. Hah. Siap? Cocok, Bos. Siap? Siap. Siap. Dan jangan lupa ya, kalau ada cewek cantik ke Bahenol. Ada cewek cantik, putih, tinggi. Bahenol. Wah, bagus tuh. Saya suka. Kebetulan Ki masih jomblo. Dia baru putus dengan saya 2 tahun yang lalu. Ini baik. Baru putus 2 tahun yang lalu. Jadi saya disuruh bekas kamu. Hah? Bagaimana kamu ini? Bos. Sabar, Bos. Ada stok lain, Bos. Dari kampung sebelah. Nah. Fresh from the oven. Nah, kamu mengerti. Karena saya sudah jomblo ini mengtahun-tahun ya. Cantik. Nah. Baru. Baru. Fresh? Baru meninggal, Bos. Bagaimana kamu? Huh? Halangan kamu, huh? Ngahoroyan saja sama kamu. Gimana, Bos? Hasil kerja saya. Kenapa bisa secepat ini ya? Zaman sekarang, kalau kalah cepat bisa ketinggalan, Bos. Kan itu yang sering Bos ajarkan sama saya. Tapi nggak pakai cara kekerasan, kan? Kan saya sudah bilang, saya itu penganut kelembutan. Apa ini dibantu link yang namanya Abah itu? Enggak juga sih, Bos. Tapi dia sedikit membantulah. Ya sudah, begini saja. Kalau dalam 1 bulan ini bisa 100% kamu kuasai lahan-lahan di sana, kamu saya kasih bonus. Terima kasih, Bos. Apa-apaan sih kamu? Maaf, Bos. Refleks. Coba kalau repliknya ke Mona, aduh anget, bonusnya double. Yes, gitu. Tapi Fi, Bos, aku seneng banget sampai dia peluk-peluk aku. Terus dia janji mau kasih bonus. Pokoknya papi lanjutin pengerjaan lahan sampai 100%. Oke? Okay? Papi emang terbaik. Dadah papi. Muah. Hey Joe, what's up? Pasti mau ketemu Mona ya? Iya. Dia lagi bobo semalam abis begadang. Maklum bukan penggemar Haji Roma, jadi dia enggak tahu betapa bahayanya begadang. Terus kalau kamu masuk, ntar dia ketahuan ngorok. Tik. Tenang, masih cantik kok. Tuh kan, dia bangun.
Kamu sih berisik. Tahu orang lagi tidur. Ya, maaf ya. Udah, saya pergi dulu. Jangan berisik. Maafin dia aja. Gak apa-apa, Mon. Oi, keluar kamu! Ada apa ini? Ada apa? Sini kamu! Ampun, Pak. Cepat! Tangan tangan! Ampun, Pak. Gak mau, Pak. Kamu harus tangan tangan! Ampun, Pak. Kamu tidak! Ampun. Kamu bisa celaka! Ampun. Tangan tangan! Baiklah. Cepat! Terima kasih. Nah. Oi! Gandeng, jual tanah kamu kepada kami. Cepat! Sekarang! Kamu jangan melawan. Tangan tangan. Cepat. Ayo. Tiba-tiba keluar negeri. Mon, kamu tahu kan, kalau dari dulu itu aku pengen sekolah di luar negeri. Ya cuman kamu aja yang ngalangin aku buat bisnis barang Kabayan. Jadi kamu nyesel? Aku ajak bisnis Kabayan Food? Ya enggak lah, Mon. Ngapain aku nyesel? Gara-gara bisnis itu, aku tuh untung banyak, tahu nggak? Ya cuman kan, aku tetap harus ngejalanin rencana aku buat sekolah di luar negeri. Bukan karena aku kan? Sejujurnya iya, Mon. Karena kamu benci aku? Bukan, Mon. Karena tiap aku dekat sama kamu, aku semakin peduli sama kamu, Mon. Dan kamu terganggu kan karena itu? Dan maaf ya, Mon. Awalnya memang aku dukung kamu buat bareng sama Kabayan. Tapi kayaknya sekarang nggak bisa, Mon. Sepertinya Kabayan dan Iteng emang udah ditakdirkan Tuhan untuk bersama. Sekali lagi maaf ya, Mon. Gitu, ya, paham. Begini, saya ada info nih, Kang Kabayan. Saya punya teman di luar negeri nih, di beberapa negara. Mereka tuh mau mendirikan supermarket khusus makanan-makanan Indonesia. Widih, Kang, keren pisan itu. Nah, alhamdulillah, saya berhasil mempromosikan produk-produk kamu, produk-produk Kabayan. Ada sambal Kabayan, ada nasi liwet Kabayan. Dan produk-produk lainnya, mereka benar-benar sangat tertarik. Pasarnya besar sekali. Wah, Kang Emil, makasih ya. Siap. Nah, cuma ada pertanyaan dari mereka nih. Kamu siap nggak kalau dapat orderan besar atau istilahnya orderan partai-partai besar yang gede-gede, jumlahnya banyak? Insya Allah, siap, Kang. Nanti juga pinjam dari Bank BJB kan juga gampang. Buat agunan pinjamannya, saya bisa dibantu sama sahabat saya, si Jonas.
Ah gitu, atau kalau sudah ada fasilitas lancar mah dari mana-mana termasuk BJB, gaskeun ya, kamu kan anak muda, tongerakeun ya, Omat ya. Siap Kang Emil, aman. Oke ya, kita follow up ya, mudah-mudahan sukses, bismillah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru. Lapor. Ya, ada apa? Beberapa warga dipaksa menjual tanahnya kepada preman-preman. Waduh. Ceritahu saya, si Abah suruh jual kita tanah dengan cara baik-baik. Betul itu. Itu punya aku, Pak Guru. Benar itu. Jadi tidak mungkin kalau si Abah yang nyuruh-nyuruh preman itu buat jual tanah warga. Memastikannya kita tanya Kang Acung. Ya sudah, biar saya aja yang bicara sama Abah. Tapi gak bakalan dicurigai sama Abah kalau ditanya-tanya. Kita harus berani ambil resiko, Sip. Betul itu. Punya aku, Pak Guru. Ya, pokoknya demi keamanan dan kenyamanan warga, kita harus berani. Ya sudah, kita ke rumah Abah aja. Apa benar si Abah menyewa preman-preman itu? Ayo. Ayo. Tundukkan kepala, diamkan hati. Sedang apa kalian? Begini Abah, ada yang mau diceritain sama Abah? Sok, mau bicara apa? Begini Abah. Bah, saya pamit dulu, mau ngajar. Saya juga pamit, bengkel tak ada yang jaga, kasihan sendirian. Permisi. Ya mumpung nggak ada orang, sok sekarang kamu tinggal cerita bebas. Ya cerita tuh awai-awai aja. Abah kan punya anak perempuan itu, belum punya anak laki-laki. Terus kenapa? Saya mau jadi anak kata Abah. Ditungguan pur gitu ngomong. Pulang aja si Togar sama si Guru. Tidak solidaritas ini, kacau. Kalian dapat kabar dari siapa kalau ada preman-preman yang memaksa warga sini untuk menjual tanahnya? Nur yang cerita. Ayah saya kemarin dipaksa menjual tanahnya. Pas nolak dipukul, jadi ayah terpaksa menandatangan. Yang sabar ya. Iya. Kalau ayah Iki? Aman-aman aja, alhamdulillah gak ada premannya yang datang ke rumah. Alhamdulillah. Emang ayahnya Iki jagoan ya? Bukan jagoan, emang punya tanah. Ini bener juga sih. Aduh, suara tongeret. Ini sampah banyak. Woi, berhenti kamu. Siapa kamu? Saya Kidman, kakak seperguruan kamu. Kanda, ini Dinda. Dinda, kamu sudah menurunkan harga diri anak buah saya. Dan kamu jangan ikut campur urusan orang lain. Nyoho, kalau begitu berarti kamu mengajak tarung sama saya. Oh, kanda, tolong jangan, kanda jangan kayak begitu. Tidak ada kanda. Kanda. Hah? Kanda. Rasa ini. Hei! Kanda. Kanda, iya. Sini kalian. Saya juga suka sama Mona. Saya juga suka sama kamu, sama Arnasan, sama domba saya. Saya suka sama siapa aja.
Ya, kamu benar. Gak salah kalau suka, tapi... Jo, udahlah. Saya, kamu, Mona, itu kan trio pembisnis muda di perusahaan ini. Kita juga mesti saling suka, tahu sifat satu sama lain, juga kita tahu posisi kita apa di sini. Ya kalau ngomongin suka, saya juga suka sama Mona. Tapi saya cinta sama dia. Saya sayang sama dia. Dan saya bakal lakuin apapun buat dia bahagia. Kalau memang dia bahagia untuk jadi pacar kamu. Saya akan bantu mewujudkannya. Sad.